Sejumlah warga di Indonesia, termasuk Kota Jayapura, khususnya berdomisili di dekat tempat pemakaman umum, masih melakukan penolakan terhadap penguburan pasien meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Penolakan tersebut disebabkan warga khawatir pasien yang meninggal dunia dengan kondisi terinfeksi virus corona dapat menular ke penduduk yang bermukim tidak jauh dari lokasi TPU. Menanggapi adanya kekhawatiran warga terhadap pemakaman korban virus corona, juru bicara Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menegaskan, jika pemularasan hingga jenazah dimakamkan sudah sesuai prosedur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia WHO. Ingin kami sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa ketika pasien itu dinyatakan meninggal, maka di semua rumah sakit yang merawat pasien itu telah dilengkapi dengan SOP bagaimana kita melakukan pemulasaran jenazah. Saya sedikit memberi gambaran, jadi ketika pasien dinyatakan meninggal, dia akan mengenakan pakaian, kemudian dia akan dibungkus ya dengan plastik, kedap air. Sesudah itu dia akan ditang, kemudian itu didesinfektan, kemudian ditaruh lagi di dalam kantong mayat, kemudian didesinfektan lagi, kemudian ditaruh lagi di dalam peti mati, dilakukan disinfektan lagi, kemudian peti matinya itu kemudian kita solder. Silwanus Sumule tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Papua untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus mematikan tersebut. Masyarakat kembali dihimbau harus tetap mengikuti seluruh protokol dan anjuran pemerintah demi keselamatan bersama. Ko selamat, seselamat, dan kitorang semua selamat. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, JTV mengabarkan.